Oke cuy, balik lagi di WK11. Sebelum kita mulai video utama kita, aku mau kasih lihat dulu kalian akibat insiden yang terjadi kemarin, yaitu si boy menabrak ranting pohon. Kalian lihat nih akibatnya dia. Nih makan tuh, 3 propeller rusak. Nah, nih udah nggak bisa. Ini hilang. Ini juga hilang, di sini juga pecah. Nah, yang lebih fatal ini nih. Tapi bayangkan loh, dengan propeller seperti ini dia masih bisa terbang kemarin. Gila kan? Waduh. Tapi ya sudahlah ya, semua sudah terjadi. Saatnya kita ganti dulu. Sekarang aku sudah bawa. Untungnya masih ada propeller satu yang masih selamat nih. Yang ya, untunglah masih ada satu. Jadi 4 ini cuma 3 yang kita gunakan. Oke, ini masih bisa disimpan lah untuk cadangan. Ah, gula-gula, kita dapat gula-gula. Permen, kita buka permen dulu cuy. Aduh, aku telat keluar lagi cuy. Matahari udah terbenam tuh, udah gak kelihatan apa-apa. Padahal kita mau bikin-bikin video estetik sih, tapi ya, apa aja yang kita ambil ya, itu lah. Udah semua jadi agak berantakan karena aku juga telat keluar. Oke, kita pasang dulu propeller baru. Ini masih bisa nih, ini masih selamat kemarin, kampret. Oke, tidak ada yang tertukar kan, putih-putih. Mantap. We'll be right back.
Oke, cukup aja sampai di sini cuy. Dan itulah dia perayaan 1 tahun kita, dan sekalian juga ya, aku udah ubah openingnya tadi. Sebenarnya itu video dari kemarin sih. Saat pertama kali buat video itu masih menggunakan HP. Sampai pada saat pertama kali kita ketemu dengan teman sesama konten kreator motovlogger, yaitu Reza Channel. Ya, walaupun sekarang si Reza lagi missing. Tolong cari Reza cuy. Dan apalagi sudah malam, aku nggak tahu. Ini sebenarnya aku udah pakai night mode, makanya masih kelihatan sedikit jelas di dalam. Jadi kita akan pulang. Banyak orang yang lalu-lalang di sini dan melihat aku ini aneh. Semoga kedepannya makin baik dan konten-kontenku makin menyajikan konten yang kalian suka. Itu aja sih. Ya, itu aja. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Aku mau bilang terima kasih aja buat kalian. Dan tetap dukung channel ini dengan cara kalian tetap menonton, atau kalau boleh kalian bagikan ke teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian.